Halo semuanya, gue Yosholo Akasawan dan welcome to Outbreak di konten Hedon Motif. Di konten Hedon Motif ini, gue akan ngebahas kendaraan-kendaraan yang memiliki modif-modif yang hedon-hedon banget. Tapi sebelum itu, gue bakal nge-start series ini dengan garage tour di Garasi 19. Nah, jadi kalau kalian gak tahu, Garasi 19 ini adalah bengkel moge yang paling terkenal di Jakarta Selatan. Jadi, tunggu apa lagi? Mendingan kita langsung aja masuk ke dalam dan kita ngobrol sama ownernya langsung. Anyway, sebelum itu, kita tuh harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi gue bakal pakai masker dulu sebelum kita masuk dan kita bisa langsung lanjut pembicaranya. Let's go. Oke, jadi sekarang gue sudah di dalam Garasi 19, jadi gue langsung mau invite aja owner dari Garasi 19, Bapak Andre, silakan Bapak Andre. Hai bro. Halo, Mas Andre, apa kabar? Baik. Jadi gue hari ini lagi pengen berkunjung aja sih sama ke Garasi 19. Gue pengen nanya aja sih dari awal, misalkan lo tuh kenapa lo membentuk Garasi 19 gitu? Apakah memang lo hobi atau gimana gitu? Ya kalau dari awalnya, dulu pertama kali gue main motor, gue main superbike. Oke, superbike. Nah, setelah main superbike, abis itu gue motor pertama Harley gue itu Sportster 48. Oke, Sportster 48. Nah, di situ 2013 ya, 2013-an tuh kayak nyari aksesoris di Jakarta menurut gue agak susah. Oh. Yang sesuai dengan seleranya gue ya. Oke, selera lo gitu. Jadi kebetulan gue punya beberapa teman yang memang kita main Harley tuh sama-sama. Oke, bareng-bareng lah. Bareng-bareng gitu ya. Terus kayak gitu. Akhirnya gue bukan gue sendiri. Yeah, gue ada partner gue. Akhirnya gue ngobrol sama partner gue ini, kita bikin aja deh di Jakarta gitu. Kayaknya belum ada dan kebetulan kita ada tempat di Jakarta Selatan yang menurut gue tuh paling pas untuk bangun satu bengkel, satu toko yang memang jualan barang-barang hobinya Harley kan di selatan gitu. Oke, nah kenapa namanya Garasi 19? Dari awal sebenarnya gue pengen konsepnya tuh seperti ya kita kayak garasi kita sendiri. Oke. Kita garasi kita sendiri, kita parkirin motor yang rapi gitu kan. Terus kalau untuk 19-nya nomor tempatnya 19. Oh. Alamatnya tuh 19. Oke, ini kan di Jalan Bangkaraya ya. Yes, Bangkaraya 19. 19. Oke. Okay. Anyway, gue lagi pengen ngebahas tentang motor-motor dan project-project lo di sini sih. Gue pengen nanya kira-kira tuh kalau misalkan motor project pertama lo tuh yang dilakukan di Garasi 19 tuh motor apa sih? Gue penasaran. Awalnya sih ya karena waktu itu gue pakai 48, jadi kan yang gue modif kan pasti 48 gue dulu. Yes, nah, benar. Setelah itu dari situ teman-teman datang, mereka rata-rata mungkin suka dengan pekerjaan gue dan kebetulan juga pada waktu pertama kali gue impor barang, masukin barang, jualan barangnya nih partsnya kebanyakan motor-motor untuk bagger touring sama untuk sportster. Oh, okay. Nah dari situ ada satu komunitas sportster Indonesia. Yes. Nah dari situlah kita banyak tuh sportster. Oke, sportster. Berarti memang gitu. Dari awal tuh dari sponsor 48 yang si ganteng gitu ya, yang ada bober itu ya. Yeah. Oke. Ngomongin tentang tipe motor. Oke, kan kita bisa tahu mungkin kalau dari Garasi 19 kan memang identik dengan perbodivan motor ya bermerek Harley ya. Hmm. Tapi apakah cuman terlimitasi dengan brand itu aja? Apakah bisa ke V-Twin yang lain? Gitu kan ada Victory, ada Moto Guzzi, ada juga Triumph dan juga ada Indian gitu. Nah, kalau untuk jenis motor, merek motor sebenarnya memang dari awal gue fokusnya di Harley karena barang-barang yang gue jual pun barang-barangnya Harley. Yes, benar. Nah kalau misalkan V-Twin yang lain, Victory sama Indian mungkin nggak terlalu banyak ya, maksudnya untuk segi marketnya nggak terlalu banyak, jadi gue memang dari awal fokus di Harley Davidson. Tapi nggak cuman Harley sih, gue ngerjain BMW juga, ada aja gitu ya, Triumph juga gitu. Okay. Cuman memang gue fokusnya di Harley. Oke. Okay. Gitu. Selama lo beroperasi selama berapa nih? 8 tahun ya, hampir 8 tahun ya? 7 tahun bro. 7 tahun. Dari 2014 November gue. Oke. Okay. Project motor yang paling berkesan untuk lo, yang paling bisa diingat? Kalau untuk yang Sportster, gue ada namanya, gue namain motornya Smoky Red. Oh, Smoky Red. Ya, gue tau. Nah, itu kalau untuk Sportster. Lalu kalau untuk yang Chicano Style. Gue ada di, mungkin lo bisa di Instagram gue juga, itu yang SVB Chicano. Oke. Okay. Terus yang untuk, yang Touring,
Gue ada Bengkel Performance. Bengkel Performance, okay. Polis. Oh, Polis. Elektra Polis. Okay. Itu punyanya Pak Ari Bakri. Pak Ari Bakri, gila. Sekelas Ari Bakri aja udah mempercayakan Mas Andri untuk mengerjakan motornya di sini loh. Oke, yeah. Okay, itu kan yang paling berkesan. Dan gue yakin sebenarnya sih, bukan yang paling berkesan, pasti semua motor yang di sini pasti berkesan, yeah, lah buat lo. Yeah. Nah, sekarang gue mau nanya, modif yang paling mahal. Waduh. Paling mahal. Ini kayak berapa harga outfit, yes, Harley lo gitu ya. Kalau modif paling mahal, yang paling hedon ya. Iya, yeah, paling hedon. Ada sih. Satu ya. Nanti kita lihat aja ya. Oke, okay, nanti kita lihat aja ya. Oke. Yang penting ada. Oke. Terus yang untuk yang terakhir, oke, okay, bagi misalkan ada orang nih yang misalkan baru main Harley, terus dia pengen misalkan mau merubah motornya misalkan jadi performance bagger, Chicanos, club style atau bobber gitu. Kalau misalkan mau di custom 3019 tuh mereka harus ngapain sih? Apakah tinggal bawa motor aja atau harus appointment dulu atau gimana? Yang pasti punya duit ya, bro. Iya, benar sih. Terus kalau misalkan kita ngomongin dia mau custom biasanya, itu berawal dari kalau nggak WhatsApp ke gue, dia DM, atau memang ada yang datang ke sini, okay, nah, lihat dari motor-motor yang ada di sini, oh gue pengen motornya seperti ini, kira-kira budgetnya berapa, gitu kan. Nah kayak Sportster sih memang mungkin ya, ya orang udah tahu nih gayanya Garasi 19 seperti apa, jadi kita udah tahu lah ini budgetnya kurang lebih sekian. Oh gitu. Tapi kalau misalkan project yang lumayan banyak, gede lah istilahnya, nah kita pasti akan susun konsep dulu, lu maunya seperti apa, barang-barangnya berapa, kira-kira budgetnya yang lu mau tuh berapa. Karena kalau misalkan DM gitu, orang DM atau WhatsApp, yang ini harganya berapa, budgetnya berapa, nah gue gak bisa sebut, bro. Iya, iya. Karena kan itu relatif ya. Iya, relatif. Lu mau bangun motor lu sesuaikan dengan budget lu tuh seberapa gitu, loh. Karena kalau misalkan lihat, let's say Bengkel Performance gitu ya, lu bangun Bengkel Performance kan yang wajib itu kan knalpot 2-in-1, yes, ada T-bar, ya, atau riser lah ya, riser, terus udah gitu lu pakai seatnya yang apa namanya, step up tuh gitu kan, yang square seat gitu, yes, pelek gitu. Nah sebenarnya nggak ganti pelek pun kan juga nggak apa-apa. Iya. Terus kalau misalkan lu nggak mau pakai karbonan juga kan sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Kita balik lagi sesuaikan dengan budget gitu loh. Nggak bisa ngomong sih, bro. Iya, lu mau habis banyak pun ya kita ikutin, okay, gitu kan. Jadi anggapannya itu pokoknya semua modif yang bisa kalian lakuin tuh disesuaikan lah ya, dengan yang kita mau gitu. Oke, Dre, gue kayaknya pengen minta lo gayat gue di garasi lo ini, karena kan akan ada banyak ya, ada lantai duanya itu bagian aksesoris sama spare part ya, dan juga di bagian bawah ini lebih ke motor-motor customer juga ya, motor customer, terus juga bengkel ini sih sebenarnya di sini kita sih showroom. Showroom, jadi kebanyakan kayak ada beberapa teman-teman customer juga yang memang gue titip ya, gue taruh di sini, mereka kalau mau riding datang ke sini, terus ada beberapa juga yang memang baru jadi motornya, masih finishing gue taruh di dalam, istilahnya ini udah showroom yang di sana ada workshop. Ada workshop. Di sini bengkel, di sana workshop. Workshop. Dapur kotor lah. Oke. Okay, dapur kotor lah. Motor yang udah bagus, udah rapi kan gue nggak mungkin taruh di luar. Okay, pasti gue taruh di dalam. Di atas ada toko. Ada kita jualan spare part. Merchandise juga ya? Ya, ada merchandise, ada helm, ada apparel. Oh gitu. Oke. Okay. Berarti menurut gue sih lebih kayak ke hub gitu ya. Jadi benar-benar jadiin satu semua ya. Kayak satu toko yang all in one ya, all in one package. Sebisa gitu. Mungkin begitu. Oke. Okay. One stop shopping lah. Makanya. Sebisa mungkin segitu. Oke. Okay. Jadi langsung ya kita cek ke sekeliling Garasi 19. Oke, jadi ini dia nih, Dre, motornya nih yang paling, ini gila sih. Oke, anggap aja ini punya seseorang lah ya. Anggap aja punya seseorang ya. Semua orang juga udah tahu sih kayaknya. Iya, semua udah tahu sih. Gue mau nanya sedikit, ini road glide ya? Ya, ini basicnya road glide 2020. Ini sangat baru nih motor, jadi dari showroom langsung ke sini. Kilometernya paling baru 11. Ini gue dilihat dari modifannya memang lebih ke performance bagger ya? Iya, ini konsepnya performance bagger. Oke. Kira-kira boleh jelasin kayak misalkan kayak major komponen dari modifannya lah. Soalnya kan kalau apa performance bagger mungkin 11-12 sama club style ya. Oke. Dengan adanya riser dan gitu-gitu.
Kalau kayak ini sih dari segi, kita mulai dari kaki-kaki dulu ya. Iya, kaki-kaki. Untuk pelek kita ganti. Okay. Kan aslinya 18-19. Kalau ini gue pakai 18-21. Okay. Dengan suspensionnya di depan gue ganti pakai Ohlins. Ohlins. By Cross Moto. Mm-hmm. Belakangnya juga pakai Ohlins. Okay. HD357. Oh, okay. Tingginya 13,5. Jadi kan kalau background performance kan lo harus lebih tinggi kan. Yes, nggak pendek gitu motornya. Mm-hmm. Nah terus udah gitu, body part semua sebenarnya kebanyakan standar. Okay. Cuman dari bagian fairing ini gue tambahin sedikit ada karbon-karbon. Jadi okay, looks karbon, di sini ada karbon, yeah, bagian sini juga karbon ya. Nah ini aslinya kan tidak segitiga gini bentuknya. Okay, ya. Ini gue dry karbon asli carbon. Sama fender depan juga dry karbon asli. Oh, okay. Gitu. Okay. Nah, terus juga salah satu hal yang menurut gue kayak paling membedakan dari sebuah Harley touring biasa tuh dari kayak foot controlnya ya. Betul. Foot controlnya udah diganti ya? Mungkin orang nggak familiar ya dengan kayak gini. Ini kita ganti mid control dari performance machine memang untuk touring. Oh. Untuk jenis touring. Okay. Dan memang ini berarti kayak di saat riding position itu lebih tegak ya? Seperti kayak lu naik Dyna ya posisinya begitu. Oh, oke. Gitu. Kalau standarnya kan touring kan dia lu bisa santai. Kalau ini posisinya udah begini tetap. Oh, oke. Yeah. Oke. Okay. Gue mau nanya ini overall kisarannya ya. Banyak berapa sih? Banyak banget. Banyak banget lah. Banyak lah pokoknya. Ini mungkin gue rasa dari segi mesin masih standar. Cuma aksesorisnya sampai swing arm aja gue ganti. Oke. Okay. Lo disebut emang harganya? Ya, kisaran aja lah. Kisaran ya? Setengahnya harga motor lah. Setengahnya harga motor? Oke. Dan ini semuanya untuk part-part yang dipasang di motor ini, part-part karbon-karbonnya pun itu semuanya dibuat di garis 19 dan juga didistribut dari garis 19 juga. Yes. Belinya di sini semua ya? Yes. Oke. Okay. Dan kalau misalkan kayak pengen lihat spare part, aksesoris gitu, ada lantai 2 tadi? Ada lantai 2. Oke, okay, jadi langsung aja kita cek lantai 2 dan juga cek bengkel dan juga workshop dari garis 19. Let's okay. Oke, sekarang ini kita lagi di lantai 2 nih. Oke, Dre, di lantai 2 ini lo menyediakan apa aja nih, lantai 2? Ya, seperti yang lo tadi tanya kan, itu parts semuanya buat Harley. Oh gitu, oke. Any kind of parts lah, gitu. Oke. Nah, ini gue mau nanya, kalau misalkan let's say ada customer yang mungkin taste-nya rada berbeda dari orang lain, atau dia pengennya mungkin brand yang benar-benar spesifik banget lah anggapannya. Let's say dia langsung ambil satu brand dari Fatbook yang kebetulan mungkin lo lagi nggak ada gitu, bisa pre-order? Bisa. Okay. Jadi langsung aja pre-order apapun itu gitu ya. Yeah. Kan kita dari tadi ngomong untuk garis 19 tuh lebih ke spare part, aksesoris gitu. Tapi kalau misalkan menyangkut misalkan kayak service-service kecil gitu pun juga nggak masalah? Kita ngelayanin service kayak service rutin, ganti oli, tune up, kayak ganti busi, kabel busi segala macam kita ada. Oh, gitu. Ada yang aftermarket dan ada juga yang memang genuine Harley parts ada. Oh gitu, oke. Nah kalau misalkan kita ngomongin let's say mau tune up performance gitu, kira-kira lo juga bisa mengakomodir hal itu atau enggak? To be honest, gue memang tidak spesialisasi di engine. Okay. Jadi kalau misalkan emang kita, let's say kita bangun motor ya, kayak kita bangun motor, kita ganti knalpot, ganti air breather, itu kan udah yang berubah dari standarnya. Yes, benar, dan itu kan lu harus install tuh namanya fuel management. Yeah, kalau kan motor lu kan pasti panas. Iya, yeah, panas. Nggak enak, berbet-berbet atau gimana. Nah itu secara basic gue bisa, gue bisa. Untuk kayak install, untuk kayak kita setting yang base map-nya untuk base motor itu gitu. Tapi kalau misalkan memang untuk lu mau lebih mainin apa namanya performance-nya gitu ya, segala macam, mungkin gue bisa rekomen untuk seseorang yang lebih tepat untuk lakuin itu. Makanya ada partnernya gitu. Yes. Oke, selain spare part, aksesoris, lu juga ada apparel ya? Gue ada apparel, ada helm. Ada helm juga, dan apparelnya itu juga kebetulan lo ada merchandise garis 19 juga ya? Ada, okay. Ada. Yang lagi proses juga nih? Ya lagi proses, tapi ya sementara sekarang ini ada yang kayak gini. Oke. Anyway, ya, mungkin ada dari penonton misalkan nanti pengen membeli, bisa langsung ke Instagram lo aja ya? Ya. Tinggal tunggu aja update-nya gitu ya? Yes. Oke.
Oke, itu kayaknya sedikit untuk di lantai 2. Mungkin dari kalian bisa lihat nih, ini udah benar-benar banyak banget. Gue juga nggak mungkin bisa sebutin satu-satu. Abis ini kita mendingan langsung aja ke lantai 1, yang dimana itu bakal ada bengkel dan juga workshop dari guys 19. Yeah. Ya? Yang dimana lo juga bikin custom weldingan, custom parts gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Anyway, jadi langsung aja kita turun ke bawah. Let's go! Oke, Dre, jadi ini bengkelnya ya. Yes. Oke, jadi pokoknya semua motor yang misalkan pas baru masuk itu pasti masuk sini dulu. Iya. Yeah. Gitu. Oke. Okay. Yeah. Ini juga benar-benar semuanya di pretelin pun juga di sini. Iya. Oke. Gue mau nanya sedikit nih mengenai bengkel lo di garis 19. Gue pengen nanya apa yang membuat lo berbeda dengan bengkel yang lain lah? Anggapannya tuh kenapa selling point lo deh yang bisa lo kasih tahu gitu. Sebenarnya kalau ngomong kayak begitu, gue sih nggak pernah ngerasa berbeda lah dengan bengkel-bengkel yang lain. Sama aja, semua sama lah. Masing-masing bengkel itu buat gue, mereka punya ciri khas masing-masing, punya selera masing-masing, punya taste masing-masing. Jadi, gue nggak bisa ngomong, oh gue lebih ini, lebih itu. Enggak. Oh, gitu. Cuman gue kebetulan mungkin tempat gue lebih besar, gitu aja. Oh, gitu. Tapi kalau untuk kayak kelebihan apapun yang dalam kita kerjain sih, gue rasa semua bengkel sama, cuman mungkin gue punya taste yang berbeda dengan bengkel yang A, dengan yang B gitu kan. Jadi nggak ada yang spesifik kayak gitu sih. Tapi memang kan kalau di sini, let's say bisa dibilang sih, lo bisa dibilang lebih memberikan consumer tuh lebih leluasa custom motornya karena lo punya workshop juga ya gitu ya. Yeah. Nah, dan itu pun custom itunya tuh benar-benar di weldingnya tuh juga di garis 19 gitu. Iya, ya seperti tadi gue bilang, gue di tempat ini sudah half done lah. Oh gitu. Jadi gue masih ada tempat satu lagi yang memang gue bikin weldingnya benar-benar welding. Kita potong-potong di sana, bubut-bubutan juga di sana gitu. Okay, karena di sini nggak ada tempatnya nggak cukup bro. Iya sih. Oke. Anyway, gue penasaran banget sama workshop lu sih, karena gue pengen lihat kayak proses misalkan kita lagi mau ngewelding fender atau lagi bikin ngelas sesuatu gitu. Oke, jadi kayaknya langsung aja kita ke workshopnya. Let's go. Oke. Dre, jadi ini workshopnya ya? Yes. Oke, jadi ini yang dimana lo benar-benar nge-welding everything ya gitu. Bahkan knalpot pun juga bisa lo welding. Yes. Kayak bikin kayak free flow gitu-gitu. Iya. Yeah. Anyway, gue penasaran banget sih karena kan ya gue kebetulan kan juga apa sering ngebengkel di sini lah. Karena kan ini juga udah lumayan lama ya. Kira-kira lo ada project apa nih ke depannya untuk garasi 19? Proyeknya sebenarnya ya seperti lu lihat ya, ini bengkel udah super berantakan. Gue udah nggak betah ya. Jadi gue ada rencana memang nanti kedepannya gue mau lebih bikin tempat yang memang lebih nyaman. Okay. Karena kan kayak customer kayak lu datang ke sini, lu kan pasti kan pengen lah ngelihat motor dikerjain. Yes, supaya tempatnya kan gue pengennya lebih bersih, lebih rapi. Kayak di film-film gitulah bro, okay, ya kan? Jadi gue ada rencana nanti tahun depan kalau misalkan pandeminya sudah lebih santai, kita mau renovasi sedikit, mau lebih rapi, gitu. Jadi kayak memang ini workshop gue siapin tempat di depan, karena debuan banget kan, debuan banget gitu. Jadi ya begitulah kurang lebih. Oke, itu kira-kira tahun depan lah ya, moga-moga ya. Dan ini juga kan ini kan lantai satu nih ya, ini bakal lo jadiin dua lantai gitu. Rencananya seperti itu. Oke, gitu. Jadi otomatis itu bengkelnya jadi makin gede dong untuk motornya. Iya, jadi kayak ini kan seperti lo lihat tadi bagian yang dalam itu kan tertutup. Iya, tertutup. Itu pakai AC. Nah, gue pengen tarik keluar lebih lebar lagi. Nah, semuanya full AC. Yang memang kotor-kotor nih kita di belakang ini gitu. Oke, ya jadi customer yang lagi mau ngeliat ataupun mekaniknya juga lebih nyaman lah ya. Iya, gitu. Betul. Oke. Gila, kayaknya seru banget sih. Kita dari tadi udah ngecek-ngecek tour garasi 19. Jadi mungkin kita lanjut lagi ke dalam, mungkin ada yang kita bisa lihat lagi. Karena tentunya kan di dalam tuh lagi ada banyak motor-motor yang lagi kerjain juga ya. Yeah. Dari bagian dalam. Yeah. Oke, jadi langsung aja kita balik inside. Let's go! Oke, Dre, thank you banget nih. Sama-sama. Udah apa luangin waktu juga untuk sama-sama, bisa nge-interview lo juga. Dan tentunya gue juga excited juga sih dengan apa yang bakal lo bikin ke depannya. Pasti pada project-project yang lebih gila lagi ke depannya moga-moga ya. Amin. ya pokoknya gue berharap semoga garis 19 ke depannya juga semakin maju. Amin. Semakin bisa lebih expanding lagi. Thank you. Ya. And anyway guys, kayaknya itu aja untuk hari ini.
Dan sebelum itu jangan lupa untuk follow Instagramnya Garis 19 di @garis19. Betul. Ya, sama ada Instagram store-nya juga ya? Yes, garis19.store. Oke, okay, gitu. Terus jangan lupa bagi kalian yang misalkan pengen lihat Andre juga bisa langsung ke YouTube-nya ya, di Garis19 gitu ya. Di situ lo kontennya lebih membahas di ini. Di situ gua ngebahas soal motor-motor yang memang gua modif, okay, parts-nya apa aja. Lalu gua bikin kalau motor yang apa namanya? Istilahnya project-nya lumayan nih. Gue bikinin sinematik sih, motor-motor gitu, itu gue bikin sinematik. Dan juga lo bikin kayak ya edukasi juga ya tentang kayak parts-parts gitu-gitu ya. Mungkin bagi orang-orang yang masih awam atau gimana gitu. Oke, guys, kayaknya itu aja untuk hari ini. This has been me and also Andre. Thank you banget udah nontonin Head On Motive di Outbreak. Tunggu aja gue di video berikutnya, kita mungkin bakal langsung aja ke tempat-tempat yang lain. Tentunya bakal lebih seru lagi. Oke, guys, thank you so much. Thank you banget Andre ya. Thank you, man. See you soon, man. Thank you, man. Oke, goodbye.